Kelas 11, kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 15, yaitu listening, bagian C. Ya, bagian C ini adalah berlatih mendengarkan ya. Nah, ini aktivitas pertamanya adalah, sebelum mendengarkan, lihatlah pada gambar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, ini pertanyaannya adalah gambar Jambi ya. Ya, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Apa yang dilingkari pada map tersebut yaitu Provinsi Jambi, Jambi Province. Nomor 2, apakah kamu tahu legenda-legenda yang berasal dari area tersebut? Nah, tentunya dari area Jambi ya. Kalau kamu tahu, sebutkan. Yang nomor 3, cari informasi tentang legenda-legenda dari area Jambi tersebut ya. Pergunakan buku, internet, atau tanya orang-orang yang kamu kenal. Buatlah catatan tentang legenda-legenda apa saja yang disampaikan, yang kamu dapatkan dari buku, internet, dan bertanya kepada orang-orang yang kamu kenal. Yang keempat adalah, pergunakan catatan tersebut untuk sebuah diskusi kelompok. Apa yang didiskusikan, bergantian menyampaikan apa yang kamu temukan. Jadi yang didiskusikan itu adalah menyampaikan apa-apa saja legenda-legenda yang kamu dapatkan yang dari kamu tanya tadi, cari di buku dan internet dari Provinsi Jambi. Nomor 5, mari kita periksa apakah legenda yang kamu temukan itu sama dengan legenda yang akan disampaikan pada sesi berikutnya. Nah, ini dia tugas kamu mencari legenda dari Provinsi Jambi ya. Jadi Jambi apa-apa saja legendanya, banyak legendanya ya. Kalau saya lihat ini banyak legendanya, asal mula Bukit Kancah, asal mula daerah Lempur, Putri Cermin Cina, Raja Tan Talanai, Rangkayu Hitam, dan Keris Sijinggai, Cindaku, Ciupik, dan segala macam. Sikelingking juga banyak, kamu cari di internet. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.